Salam satu hobi. Kali ini kita akan membuat umpan dengan berbahan katulampa, telur 2, susu putih 1, tenggo rasa strawberry. Tenggo rasa strawberry ini untuk pengganti esen, dan telur penyu. Adapun untuk deho cukup 2 sendok. Langsung aja kita mulai meraciknya. Pertama-tama kita pecahkan telur 2 butir ya. Kita pakai semua untuk telurnya. Kita pecahkan, boleh pakai telur bebek ataupun telur ayam. Sekarang kita mau pakai telur ayam. Pecahkan telur dan susu kental manis 1 saset. Kita tuang semua. Dan katulampa 1 bungkus. Kalau tidak ada katulampa, boleh Denkau. Kita tuangkan semua. Untuk santan kara kita pakai 1 bungkus. Ini umpan dengan aroma amis gurih. Untuk ikan rame, amis gurih wangi strawberry pengganti esen. Aduk hingga merata, jangan sampai ada yang menggumpal. Aduk terus sampai rata, digoyang-goyang. Dan setelah rata, nanti kita siapkan untuk plastik ya, untuk ukuran 1/2 kilo plastiknya. Dan kita tuangkan saja untuk perebusan ataupun dikukus. Ini umpan cukup untuk 2 kali main ataupun 2 kali mancing. 1 bungkus untuk 1 season. Untuk sehari lah cukup. Bejak-bejak biar merata. Tidak usah memakai daun pandan lagi. Dan untuk tenggo rasa strawberry-nya nanti setelah pengukusan atau perebusan. Kita bungkus dan kita ikat dan kita rebus selama 10 menit di air mendidih. Langsung saja kita rebus. Selama 10 menit ya guys. Kita waktuin boleh 10 menit, 5 menit dibolak-balik. Dan setelah rata, barulah kita campurkan dengan tenggo strawberry 1 bungkus. Banyak di toko-toko terdekat. Kita aduk benar-benar rata. Untuk teksturnya bisa dipilih sendiri untuk kelembutan umpannya. Kita tambahkan pengerasnya memakai kinoi ataupun telur penyu. Untuk saya sendiri memakai telur penyu. Sebanyak 1 bungkus setengah. Ya, ini umpannya hampir jadi. Apabila teman-teman kesulitan dalam mencari umpan, nanti saya akan bantu untuk bahan-bahan bakunya ataupun semacam deho ataupun yang lainnya. Yang penting kita salam satu hobi. Ya, aromanya mulai tercium dengan aroma umpan wangi strawberry, amis,
ikan guri. Ini biasa untuk ukuran ikan 1 kilo 3 dan 1 kilo 2 ataupun 1 kilo 1. Mantap. Yuk kita langsung ke empang. Bahan sudah jadi dengan tekstur kelembutan yang cukup. Salam strike.